Banyak gini, makan yang lainnya lagi. Ini bakso mercon. Tuh. Mantap banget ini. Kita coba baksonya. Mantap ya, guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my YouTube channel di Duna Family di saatnya review dan makan. Oke guys, jadi hari ini saya pulang dari ngajar dan lagi lapar-laparnya ya, karena emang hari ini hampir seharian hujan di kota Lubuk Linggau. Jadi bawaannya pengen makan dan lapar terus yang pastinya. Dan sekarang karena masa udah lama banget ya nggak buat konten makan, jadi hari ini saatnya saya makan. Oke guys, yang pastinya tonton terus videonya sampai habis ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, jadi ini saya ada 3 menu cemilan, dan ini sebelum kita makan yang berat ya, makan nasi maksudnya. Jadi kita makan yang ringan dulu. Ringan tapi cukup memberatkan sebenarnya ya. Oke, yang pertama guys, jadi ini saya ada martabak ya. Nah, ini ada martabak telur. Jadi martabak telur isi daging dan ada isi bawang daun, telur. Nah, ini ya biasalah, udah sering deh lihat. Nah, ini martabak, dan ini ntar dicocol sama kuahnya. Jadi kuahnya itu kayak cukup pempek kayak gitu ya, dan dikasih acar. Dan yang kedua, ini saya ada yang merah-merah, merona. Wow, apakah ini? Ini bakso mercon tuh. Waduh. Euy, lada pisan euy, kata orang Sunda namanya. Nah, jadi ini bakso mercon ya tuh. Wow. Kayaknya menggugah selera banget ini ya, warnanya aja udah yang cantik dan menarik banget. Jadi ini bakso, kita makan yang pedes-pedes. Dan yang terakhir, ini makanan dari Palembang lagi. Karena emang kita tuh gak jauh dari makanan Palembang ya, khas Palembang. Yaitu model. Nah, kalau orang Palembang pasti tahu nih. Ini namanya model. Nah, tuh. Jadi ini model. Ya. Ini model gandum namanya ya. Model gandum. Tapi dikasih ikan juga. Tuh. Jadi dia berkuah kayak gitu, kayak sop, pakai daun seledri, pakai bawang goreng. Ini segar banget, ntar makannya pakai sambal kayak gitu. Tuh, ini namanya model gendung. Dan anget-anget, dingin-dingin, makanannya ya udah. Yummy banget ya pastinya. Nah, ini ya, jadi ini penampakan dari model gendung ala Palembang. Jadi saya ada 3 menu, dan saya coba satu-satu. Oke, sekarang langsung saja saya mau coba ini yang martabaknya dulu ya. Jadi ini ada martabak telur isi daging ya. Oke, kita coba. Tuh. Dan ini beli ya, kalau martabak daging ini beli, bukan buat gitu. Nah, nih. Oke, kita makan tuh. Aduh, montok banget ya. Dan ini dicocol sama kuahnya makannya. Yummy. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya segar ya. Jadi kuahnya tuh kayak cukup pempek, tapi dia lebih encer. Dan dikasih acar timun sama wortel pakai cabai rawit. Aduh. Mantap. Dan kalau orang Palembang bilang harus dihirup. Itu namanya dihirup. Hirup cuko. Tegas. Dingin-dingin. Lapar. Langsung makan. Coba lagi. Mantap. Dan kita makan cabai rawitnya. Pedes. Mantap, enak martabaknya.
itu dicoba. Sekarang kita menu yang kedua. Jadi cemilan kedua ini saya makan sedikit ya, karena emang tiga menu. Jadi ntar saya kekenyangan kalau makan terlalu banyak, jadi makan yang lainnya lagi. Ini bakso mercon. Tuh. Mantap banget ini. Kita coba baksonya. Mantap ya guys. Kenyal, pedes, lumayan pedes ya. Itu pakai saus juga tadi. Enak. Pedes. Pedes kasih ini. Oke, saya main lagi deh. Karena main pedes. Dan ini makanannya gurih semuanya, nggak ada yang manis. Oke, kita lanjut nih. Yang ketiga, ini model. Karena dia takutnya ngembang ya, karena kan posisinya dia dari tepung terigu. Jadi ini dibuat, tuh. Jadi tepung terigu tapi dikasih ikan, digoreng, terus dibuat model dan dikasih kuah kayak gitu. Ini seger banget. Ini model. Kalau orang Palembang, Sumatera Selatan pasti tahu apa sih itu model. Karena ada model ikan, ada model gendum ya. Kita makan nih. Ini tanpa sambal. Karena tadi udah makannya yang pedas. Kita coba yang ini. Mantap. Kuahnya segar. Coba kita kasih sambal. Sambal hijau. Kita coba lagi. Lebih kalau ini mah enak makannya lagi panas-panas ya, di suasana lagi dingin makan model ikan. Mantap jiwa. Enak. Coba lagi. Makan jam. Pedisnya. Udah lah. Bumbunya. Pedas. Tapi bikin nagih. Ini lagi. Namanya ini nih. Si mercon. Hmm.
Des. Oke guys, ntar saya lanjut lagi. Pedes yang ini, pedes ya. Yang bahasa merchantnya. Yang pastinya ini marshmallow ini enak banget. Ya mungkin dijualan di luar sana banyak banget ya, atau mau buat juga bisa. Karena banyak banget tutorial-tutorial gimana sih cara buat martabak telur, si daging, bakso mercon, dan juga model tuh banyak banget ya. Tapi kalau malas ya beli aja. Karena banyak yang jual ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu ya review makanan saya. Yang pastinya semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nonton videonya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan kalau misalnya berkenan, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.